Selama ini dekat hingga diduga berpacaran. Ini jawaban Afgan soal niatnya nikahi Rosa. Dikutip dari tribunmedia.com, Rosa dan Afgan selama ini diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pun kerap mesra hingga diisukan berpacaran. Ternyata Afgan punya alasan tersendiri belum menikahi Rosa. Hubungan asmara penyanyi Afgan dan Rosa sering menarik perhatian. Afgan dan Rosa kerap membagikan foto dan video mesra mereka. Kedekatan penyanyi Rosa dan Afgan Syahreza tentunya bukan rahasia lagi. Keduanya sudah lama tampak bersama. Tak jarang Rosa mengunggah momen mesranya bersama Afgan. Bahkan banyak yang menganggap Afgan adalah kekasih janda satu anak ini. Sayangnya belum sekalipun baik Afgan maupun Rosa mengonfirmasi keduanya memang menjalin hubungan asmara. Apalagi Rosa dan Afgan adalah artis yang bisa dibilang tertutup soal kehidupan pribadinya. Tak heran publik mencoba mengulik kedekatan yang sebenarnya terjadi antara dua penyanyi kondang tanah air itu. Beberapa waktu lalu, Afgan tampak menanggapi pertanyaan netizen soal hubungannya dengan Rosa. Sayangnya, Afgan malah mengatakan dirinya tak ingin menikahi Rosa. Memang, mereka tak pernah membuat pernyataan khusus mengenai status hubungan. Namun, momen-momen manis kebersamaan Rosa dan Afgan kerap kali membuat para fans baper. Afgan pun menanggapi pertanyaan netizen soal hubungannya dengan Rosa. Hal ini diungkap sendiri oleh Afgan di depan Anya Geraldine di YouTube Wow Entertainment. Ditanya faktor yang membuatnya merasa kurang bahagia, Afgan seketika salah tingkah sampai tertawa. Ia lantas membuat pengakuan, sampai saat ini ia berusaha bahagia meski tak ada cinta di hidupnya. Kalau aku ngerasa kayak aku lebih suka dengan relationship dulu, enggak work out. Berarti aku punya emotional baggage dalam diri aku yang harus fix gitu. Tutur Afgan sebelum itu benar-benar aku merasa aku udah fully heal. Lebih baik aku santai dulu, sambungnya. Enggak harus punya relationship commit, yang harus nikah atau yang benar-benar ngoyo. Jadi aku lebih punya waktu untuk ngebenerin diri aku. Aku tipe orang yang gitu, lanjutnya. Hal itulah yang membuat Afgan memilih untuk tak menjalin hubungan serius saat ini, apalagi menikah. Bukannya enggak mau nikah, ya cuma santai aja, ada atau enggaknya pasangan, kita harus bahagia, kata Afgan. Tak hanya itu, Afgan juga sempat menyinggung soal orang-orang yang selalu memberi dukungan untuknya. Meski mengakui kedekatannya dengan ibu satu anak ini, Afgan tetap bersikukuh dirinya tak terpikirkan untuk menikahi Rosa. Menurut aku, kita semua perlu support system dan pasangan masuk ke dalamnya. Support system gitu enggak sih, kalau dekat sama Rosa, ia selalu dekat. Kalau nikah, enggak tahu.